Halo. Hai. Ada. Oke. Bersama saya lagi Denny Pade. Oke. Oke, kita kali ini akan gambar yang selanjutnya. Kemarin ingat nggak terakhir gambar apa ya? Oh iya, nomor 6. Oke, nah sekarang hari ini kita akan gambar 7, 8, 9, 10. Oke, siap? Sebentar, tukang roti lewat. Oke, kita langsung lanjut ke 10, 9, 8, 7. Go! Kita langsung mulai. Kita udah gambar yang angka 1, kemudian angka 2, dan kita juga sudah gambar angka 3, angka 4, dan kemudian angka 5, dan terakhir kita juga udah gambar angka 6. Wah, seru banget ya. Kita sekarang waktunya untuk gambar angka 7. Oke, siap? Simsalabim. Kertasnya datang. Oke. Ya, jadi ini spidolnya ya, bisa dipakai juga di kali bisa kalian cari di toko-toko buku atau di toko fotokopi gitu ya. Murah kok ini. Tapi kalau kalian mau gunakan spidol lainnya ya, spidol lainnya juga boleh. Itu tidak masalah. Oke, sekarang berikutnya kita akan gambar yang itu ya, lebih seru-seru lagi ya. Jadi intinya ya di sini kita fun banget ya. Jadi kalau gambar itu harus fun, harus happy ya, agar adik-adik juga senang dengan gambar-gambar yang adik gambar gitu. Tahu nggak kalian bahwa gambar itu adalah mengungkapkan isi hati dari kalian, cie ya, intinya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum mulai kita gambar angka 7. Oke, angka 7 itu kita letakin di posisi tengah. Kalian jangan takut untuk taruh posisi gambar itu di tengah, karena sebenarnya dengan kalian menaruh gambar di angka tengah, di posisi di tengah, itu akan memudahkan untuk mengisi gambar-gambar kosong lainnya nanti di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Oke, kita mulai dengan ya, kita mau gambar apa ya kira-kira. Oke, kita coba ya. Kita bulat, bikin bulat dulu untuk di matanya. Ya, kali ini kita akan bikin binatang. Yuk, kalian tebak binatang apa ya kira-kira. Ayo adik-adik, siapa kira-kira yang tahu apa yang digambar oleh Pak D kali ini. Kita ikutin garisnya seperti ini. Ikutin dia ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oh, ternyata jadi apa ya? Kira-kira ada yang tahu dah gambarnya? Belum ada yang tahu. Ayo, apa yo? Ya, bulat-bulat. Bulat-bulat. Ya, lingkaran terus, lingkaran terus, lingkaran terus sampai sini ya. Dah. Nah, sampai sini kita kasih perpanjangan dari lingkaran. Kemudian ada ada ujungnya. Ada yang tahu ini binatang apa? Ayo. Ada yang bisa tebak? Kira-kira binatang apa ya ini ya? Ini adalah ular. Kalau ular yang ujungnya pantatnya ada bulat-bulatannya seperti itu disebut dengan ular apa ya? Ular sanca bukan? Bukan kali. Nanti tanyain sama papanya, tanyain sama mamahnya, kira-kira ini gambar ular apa?
apa ya? Oke, kita terusin aja gambarnya dengan kasih kotak-kotak seperti ini ya. Jadi dari angka 7 kita bikin seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Sep 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 sep. Tinggal ikutin saja garis-garisnya. Mudah ya. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Ini ular apa ya kira-kira, kok dia berbentuk lingkaran bawah terus di atasnya tegang banget kayaknya. Sepertinya di atasnya ada yang menyuruhnya dia menjadi angka seperti angka 7 sepertinya. Mungkin ular ini kehipnotis ya sepertinya. Oke oke. Kita coba. Nah, sekarang ularnya sudah jadi rupanya ya. Kira-kira kalau ular ini supaya nggak lari, kita kasih apa ya adik-adik ya? Coba ada yang tahu kira-kira kasih apa? Iya, betul sekali. Kita kasih apa ya nih? Oh, garis. 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 Oke, garis. Ada yang tahu? Seperti gambar apa ini? Sepertinya seperti kurungan ya, supaya ular ini nggak lari kemana-mana. Takut ya kalau tiba-tiba ular ini ada di samping tempat tidurmu. Wah, serem banget. Padahal juga takut sih sebenarnya. Tapi kita kurung aja deh ularnya ya. Ya, kita kurung pakai pagar. Wow, supaya tidak menakutkan ular ini, kita pagari saja seperti ini. Ya, nah seperti ini ya. Gampang kan bikinnya? Jadi cuma dari angka 7 kalian udah bisa bikin ular di dalam pagar. Ular melingkar di dalam pagar. Wah. Oke, supaya pagarnya kuat, kita kasih tali nih diikatan di sini nih. Nih di pojok-pojok ya. Jadi set 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 bikin aja kayak gini bentuk X. Kayak huruf X ya. Gitu. Set 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 set. Jadi deh. Nah, jadi ular ini nggak bisa lari kemana-mana, ya kan? Dia ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Dia bisa melingkar, tapi di dalam situ, di dalam keranjangnya situ saja gitu. Kalau kalian sering nonton film-film di India zaman dulu, ini kadang-kadang suka nih ular-ular di pelihara oleh seorang yang disebut dengan ya ada du, bukan dukun ya apa ya? Orang yang pelatihnya lah, pelatih ular ini menggunakan apa ini ya? Coba kita lihat. Oh, dia ini rupanya orang India nih mungkin. Ya, oke India nih. Kita gimana cara yang gambar orang India ini? Coba kita kasih seperti ini ya, bulat gini. Oh, dia pakai trompet. Pakai trompet. Jadi ternyata kalau misalnya digunakan trompet begitu, ularnya nurut gitu ya. Bisa bikin apa? Ngikuti apa yang diiramakan oleh si trompet itu gitu. Jadi ya mungkin kalian pernah lihat di film kartun atau pernah lihat di TV ya, tiba-tiba ular-ular bisa dikendalikan oleh pelatih-pelatihnya menggunakan trompet-trompet seperti ini gitu. Nah, cet set 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 set. Nah, gampang sekali ya gampangnya. Ya kita kasih ini not balok nih, ada nada-nadanya. Ya. Si ularnya nurut sih, nurut banget dia mau ini karena dia mungkin dia suka dengan irama lagu-lagu seperti itu gitu. Nah, kita lihat penontonnya ya, kita kasih sepertinya penonton juga seneng ya, kegirangan melihat si ular-ular ini. Nah, adik-adik, kira-kira di sini Pak D udah gambar bahwa kalau gambar itu kita seperti bercerita. Jadi kita nggak usah gambar yang tadi mungkin angka 7 biasa, tapi lihat di sini Pak D akan menambahkan gambar orang ya seperti ini. Woi, orangnya senang gitu ya. Gitu penontonnya senang gitu. Hore, ularnya nurut gitu ya. Jadi di sini bahwa ya ularnya ya. Nah, inilah jadinya gambarnya. Ular dikelilingi oleh kurungan. Jadi penonton pun senang dan pelatih pun bisa tiup trompet dengan tenang ya. Oke. Cukup gambar yang ini. Kita lanjut ke gambar 7 yang berikutnya. Thank you.
Kita sediain kertas berikutnya, ya. Jangan lupa juga spidol. Oh iya, tadi Pak D lupa sampai bilang kalau bahwa kalau kita gambar kita bisa menggunakan spidol apapun ya. Yang penting bisa kalian gunakan dengan enak, ya. Ya, spidolnya Pak D itu sebenarnya Pak D sih nggunain spidol yang murah meriah, tapi Asoy Gboy Snowman, ya, mereknya Snowman. Nah, kita mulai lagi di angka 7 yang kedua. Nah, ini angka 7 yang kedua, ini agak sedikit berbeda nih. Coba kita lihat tuh, ya. Angka 7 kedua ini agak sedikit melengkung tuh, ya, sedikit melengkung syat, ya. Jadi apa ya kira-kira? Tadi kan kita udah gambar binatang, sekarang wah, ternyata kita bikin kapal di laut. Iya. Jadi angka 7 itu mirip seperti layar lah, layar sebuah kapal ya. Jadi sebagai kapal, jadi ya sangat-sangat karena dia tertiup angin, shoot gitu. Si kapal pun jadi jalan ya. Ya, kita bikin ombak-ombaknya seperti ini. Syat. Ya, seru juga ya ternyata. Dari angka 7 saja kita sudah bisa mengembangkan gambar-gambar yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Tapi intinya kalian harus membuat sebuah gambar dengan bercerita-cerita seperti ini gitu. Jadi ya, kalian bisa bikin gambar seperti ini, kirimkan video kalian lewat email di bawah ini atau lewat gambar-gambar ini juga lewat YouTube juga bisa ya di bawahnya. Masukin aja komentar kalian. Nah, kemudian kita ini kayaknya kapal layar yang bajak laut nih ya. Kita kasih angin-angin swing 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 ya kan, menarik sekali ya. Tuh, ya swing swing. Wah, tapi ternyata di belakang juga ada angka 7 lagi. Apa nih angka 7? Wah, ada yang ngamuk rupanya. Wah, ternyata kapal ini dikejar oleh angka 7 yang lainnya, yaitu naga laut. Naga laut. Wah. Serem juga ya kalau ada naga laut seperti ini. Giginya serem, lidahnya menjalar kemana-mana setiap melahap si kapal itu. Padahal kapal itu cuma isinya ada 2-3 orang kali ya isinya. Tidak apa-apalah. Yang penting dia selamat sampai jumpa di daratan. Hahaha. Oke, berikutnya kita teruskan dengan gambar. Tambahin dengan, wah ini naga laut. Naga laut, kita kasih nama ya naga lautnya, naga laut Megaloman, karena rambutnya kayak Megaloman. Pak D nggak tahu sih Megaloman kalian udah tahu belum, tapi ya sudahlah. Ya ini kita namain naga laut Megaloman sedang mengejar kapal layar bajak laut. Kakak. Oke. Ya, sangat-sangat menarik sekali karena gambar ternyata nggak cuma gambar. Dari angka 7 kita udah bisa gambar yang sangat-sangat lucu. Ya, seru ya. Padahal kita nggak kasih warna loh, ya. Nanti kita pelajaran yang untuk berwarna. Tapi intinya di sini adik-adik bisa ngikutin. Nanti adik-adik bisa gambar angka 7, mungkin dengan 7 yang dikasih apapun. Ya, tara. Inilah bajak laut. Wing-wing dengan angin-anginnya. Memang ternyata melewati laut tidak semudah itu. Ya, namanya bajak laut harus memberani dan melewatin naga seperti ini. Oke, ini cukup menarik. Kita berikutnya akan ke gambar berikutnya. Oke, akan ke gambar berikutnya. Hap. Ya, simsalabim. Kita coba nih gambar angka 7 berikutnya. Nah, kita mulai dengan angka 7. Kemudian 7 ini kita puter angka 7 ini. Ya, set. Oke. Cukup menarik ya. Cukup menarik, tinggal kita tambahkan lagi angka 7 lagi di sini. Ya.
Oke, kita putar lagi angka 7 seperti ini. Set. Ya, kita putar lagi angka 7-nya di sini kita sempurnakan. Set, ya. Jadi sangat sempurna nih angka 7. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Oke, kita kasih bulat, kotak, langsung ada garis-garis seperti ini. Ada lagi bulat lagi, bukan bulat, lonjong ya. Lonjong terus ada garis seperti ini ya. Oke. Coba kita lihat ini gambar apa ya nih Pak Ade, lagi gambar apa ya, ada yang bisa tebak nggak nih kali ini gambar apa ya Pak Ade? Kayak sepatu ya. Iya, mirip sepatu beneran asli, betul ya, betul. Oke, ini sat tinggal garis, sat tinggal garis. Oke, berikutnya kita putar lagi gambarnya seperti ini. Iya, kita bisa putar gambarnya. Sungguh menarik ya. Set, bisa diputer-puter, lucu nih gambarnya ya. Set, sebenarnya gambar apa ya ini? Oh, rupanya ini kita sebut dengan sepeda sepatu. Wah, sepeda sepatu. Kayaknya adik-adik mungkin baru dengar ya sepeda sepatu. Pak Ade juga baru dengar sih. Tapi inspirasi atau idenya Pak Ade nih rupanya dari YouTube. Coba adik-adik lihat yang YouTube yang satu ini, ada sepeda dari sepatu loh. Oke, menarik sekali, menarik. Ini sepeda sepatu ini udah ternyata udah ada saat dia lagi berputar-putar. Ya, kita kasih garis seperti ini, set. Ya, berputar-putar. Ya, saat kita kasih apa nih? Wah, ya kalau namanya jalan di tanah yang berpasir ataupun bertanah yang berdebu ya, jadi saking cepatnya tuh kaki itu sepatu itu jadi seperti mengeluarkan asap di kakinya, suat. Oke, set ya, kita masukin di sini gambarnya. Apalagi nih, oke, masukin garisnya, hop, kita tambahin apa ya kira-kira. Wah, ternyata ya kelompok sepatu ini ikutan lomba. Iya, dia ikutan lomba, tapi lomba apa ya? Ya mungkin trennya lagi sekarang lagi suka lari ya. Kita bikin sepatu ini berlari-lari. Ya, dia berlari melawan para pelari-pelari yang mungkin agak aneh ya, melihat ada sepatu bisa berjalan sendiri ya. Ini mungkin roda dari sepeda lepas gitu. Ini tadi itu sepeda yang ada sepatunya itu bisa lepas, dan orang-orang ya lagi lari di Senayan ya, rupanya CFD tiba-tiba, wah tiba-tiba ada sepatu jalan sendiri, help me. Oke. Coba kita lihat, set. Wih, mantap. Oke, terus ya, tolong dikejar sepatu. Tolong. Wah, ini kayaknya seru banget kalau CFD tiba-tiba adik-adik atau sama papa sama mama lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada sepatu yang jalan kayak sepeda gini lah. Ternyata hampir finish ya dia, hampir lombanya hampir finish, hampir selesai gitu. Hiat, set. Wah, ini udah mau nyampe finish nih, udah hampir di depan finish nih. Wah, lihat sepertinya dia udah mau ngalahin yang juara pertamanya ini. Set, coba kita lihat siapa yang mengikuti dia. Wah, ternyata banyak peserta lainnya. Aku dikalahkan oleh sepatu 4. Sepatu roda sepatu 4 gitu. Oke. Siap, menarik sekali adik-adik ya. Jadi kadang-kadang cerita kita itu bisa fun sekali kalau kita bumbuhi dengan cerita-cerita yang sudah ada di sekitar kita, yang mungkin adik-adik suka ngalami, seperti ya ini kayak CFD gini. Mungkin adik-adik ini kita tambahin dengan cerita-cerita adik-adik yang punya ya. Walaupun sebenarnya dalam kenyataan sepatu kayak gini ya nggak mungkin jalan sendiri, tapi yo, kita membuat sebuah cerita dalam sebuah gambar itu sangat-sangat menarik agar orang lebih suka dengan gambar kita gitu ya. Oke. Sudah, kita berikutnya ke gambar yang mana ya? Gambar nomor 8. Oke.
Let's go.